Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya berencana mau ke Hong Kong ya, tapi coba kita lihat dulu di dalam sana buka atau tidak ya. Rencananya mau mudik atau udah buka atau belum ya. Di sini adalah tempat penyeberangan dari negara Macau ke Hong Kong, atau kalau kita mau pulang ke Indonesia harus lewat sini kalau mau pakai pesawat yang dari Hong Kong ya, naik ferry dari sini. Nanti kita masuk ke dalam sana ya. Oke, makasih sahabat semuanya yang sudah like, subscribe, dan komennya. Segera ditunggu yang sudah mengikuti, terima kasih banyak. Ini adalah vlog terbaru dari terminal Madau Ferry. Wow. Semuanya terpaksa saya gagal mudik. Sudah bawa banyak banget ini, rencananya mau mudik bulan puasa selama 2 minggu di Indonesia, tapi ternyata tidak ada pesawat atau tidak ada kapal feri yang menghubungkan dari Macau ke nyampe ke Hong Kong. Jadi terpaksa saya mau balik lagi putar arah mau pulang ke kontrakan. Sedih banget. Karena semuanya itu lockdown, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga merasakannya. Tidak bisa pulang, jadi terpaksa saya juga mau balik lagi. Maafin aku ya, maaf bapak. Karena COVID-19, saya tidak bisa mudik buat ketemu kalian. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat menyedihkan buat kita semua ya, karena pas mau lebaran, pas harus cari duit buat keluarga, tapi keadaan seperti sekarang ini ya, saya pun bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun merasakannya. Saya tidak bisa pulang dan terlantar di sini, terpaksa saya balik lagi, mau kontrakan saya. Ini adalah kondisi terkini ya di tempat penyeberangan dari negara Macau ke negara Hong Kong. Assalamualaikum semuanya, saya sedih banget ya. Ini sudah bawa ini, tapi di dalam sana adalah masih lockdown atau masih belum dibuka. Jadi terpaksa saya mau balik lagi ke kontrakan, dan niatnya itu pengen berlebaran di Indonesia, tapi tidak ada penyeberangan dari kapal feri Macau nyampe ke Hong Kong ya. Biasanya saya kalau semuanya mau pulang Indonesia itu harus lewat sini, terus nanti kan naik itunya kan dari negara Hong Kong kayak gini ya. Situasinya jadi terpaksa saya balik lagi ke kontrakan saya guys. Nah, tutup ya semuanya, tutup guys. Tuh semuanya tutup. Ini adalah situasi terkini dari Macau Ferry ya, kayak gini ya. Ini kayak gini.
situasinya ada beca juga di sini. Tuh. Ini adalah penyeberangan ya antara Makau ke Hong Kong. Terpaksa saya pulang lagi guys. Terpaksa aku pulang lagi guys karena tidak dibuka. Tuh sepi sekali. Aku mau pulang lagi. Dan tidak jadi mudik. Aku mau naik ke atas sana. Dan tidak jadi mudik Lebaran di Indonesia. Banyak yang belum like, subscribe, dan komennya segera ditunggu. Biar saya tetap semangat kasih konten-konten yang terbaik buat sahabat semuanya. Kayak apa sih negara Makau itu kayak gimana. Oke, makasih semuanya. Halo semuanya, terpaksa saya pulang lagi nih. Udah bawa tas, udah bawa ini. Nah, di situ adalah penyeberangan dari Makau ke Hong Kong. Tapi sekarang ditutup, belum dibuka. Terpaksa saya pulang lagi dan gagal mudik. Sedih banget. Sudah tadi siap-siap, tapi nggak bisa. Pokoknya sedih banget ya Allah.